Pemirsa, Jawa Barat mengawali kiprahnya di cabang olahraga basket Putri PON 21 dengan sangat meyakinkan dalam pertandingan perdana di Gor Harapan Bangsa, Banda Aceh pada Senin kemarin. Tim basket Putri Jawa Barat berhasil menghancurkan perlawanan Sumatera Utara dengan skor telak 94-41. Bermain di Gor Harapan Bangsa Banda Aceh, tim basket Putri Jawa Barat di kuarter pertama bermain gemilang dengan skor cukup telak 31-7. Memasuki kuarter kedua, Jawa Barat kembali menekan pertahanan Sumatera Utara dan meninggalkan jauh tim lawan dengan skor 48-16. Di kuarter ketiga, permainan tim bola basket Putri Jawa Barat pun tanpa ampun menggempur pertahanan Sumatera Utara. Skor 71-20 diraih Jawa Barat di kuarter ketiga. Di kuarter keempat, tanpa kena lelah, Jawa Barat pun kembali memperlihatkan ritme permainan yang cantik, sehingga Sumatera Utara semakin keteteran menahan serangan Jawa Barat. Skor akhir 94-41 pun diraih Jawa Barat dalam penyisihan grup B untuk modal selanjutnya. Wakil Kapten Tim Basket Putri Jawa Barat, Rizka Awalia, merasa puas atas hasil yang diraih pada pertandingan perdana. Fokus dan kekompakan tim serta daya juang menjadi kunci kemenangan melawan Sumatera Utara. Rizka mengatakan bermain enjoy dan percaya diri serta mengikuti instruksi pelatih menjadikan ritme permainan menjadi lebih fokus. Timnya pun mengakui awalnya tidak mengetahui secara pasti kekuatan lawan. Adaptasi dan mempelajari ritme permainan lawan dilakukan pada games pertama. Memasuki games kedua dan selanjutnya, tim basket 5-on-5 Putri Jawa Barat dapat menguasai lapangan dan mendominasi permainan. Jadi kita tuh dari sebelum game tuh udah emang kita harus fighting ya, dari game awal sampai game akhir, sampai peluit berhenti, kita harus tetap fighting, tetap fokus, terus apa jalanin sistem yang ada, terus udah gitu ya kita percaya sama satu sama lain. Dengan hasil sempurna di pertandingan perdana, tim Jawa Barat pada hari Rabu nanti akan menghadapi tuan rumah Aceh pada penyisihan grup B. Hermanto Sidik, Bandung TV.